hidup ini singkat. Saya banyaklah udah kawan-kawan. Ustaz Arifin Ilham, betapa sehatnya dulu, betapa akrabnya dulu. Sampai tak sanggup saya datang tausiah ke Azikro. Berapa kali undangan ke Azikro saya batalkan. Sampai akhirnya sesudah lebih setahun dia meninggal, barulah sanggup saya datang ke Azikro. Itu pun begitu duduk di situ tak tertahan air mata. Tapi saya pikir kalau jamaah ini menangis, santri menangis, saya menangis juga, tak jadi acara. Oleh sebab itu, kematian itu mesti kita ingat. Saya ingat mati itu setiap mau tidur malam. Miring ke arah kiblat, Bismika Allahumma ahya wa amut. Sering-sering ziarah kubur, apalagi ini hari Jumat. Saya alhamdulillah setiap selesai sholat itu tak pernah lupa mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum-almarhumah. Kadang saya lupa, Assalamualaikum Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, lupa. Apa kata anak? Fatihah untuk nenek. Oh iya, tetap bacakan Al-Fatihah. Karena dengan mengenang orang mati itu, kita juga akan mengingat pada mati.